Jadi baru-baru ni aku ada lepak lah dengan budak baru habis SPM. So aku tanya dia, tak lama lagi sijil apa, tak lama lagi keputusan SPM dah nak keluar kan. So aku tanya dia, lepas dah dapat keputusan SPM, kau nak sambung belajar mana? Tapi dia jawab dia tak nak sambung belajar, dia nak terus bekerja. Okay, bila dia dah jawab macam tu, aku tanya dia satu soalan. Bila kau dah dapat kerja, kau nak jadi apa? Dia jawab kerja je lah. Kan? Dah dapat kerja, kerja je lah. Okay, aku tanya sekali lagi. Kau tak nak sambung belajar, kau nak terus kerja. Dah dapat kerja, kau nak jadi apa? Budak tu still tak boleh jawab. Tak tahulah bang. Dia kata, kerja je lah. Dia jawab macam tu. Aku tanya lagi kali ketiga. Kau tak nak sambung belajar, kau nak terus kerja. Bila dah dapat kerja, kau nak jadi apa? Dia still tak boleh jawab. Dia kata, tak tahulah bang. Okay, benda ni normal lah. Kalau kau tanya mana-mana budak yang baru habis SPM, tak nak sambung belajar, nak terus kerja, memang dia orang tak tahu bila dah dapat kerja jadi apa. Mungkin dia orang kerja je lah. Kan? Sebab apa? Pasal dia orang tak ada fikir pasal matlamat hidup. Kerja tu untuk apa? Dan sampai mana kau nak kerja tu? Dia orang tak tahu benda ni. Sebab benda ni memang tak diajar kat sekolah. Jadi, adik-adik yang bakal dapat keputusan SPM dan ada perancangan untuk tak nak sambung belajar dan nak terus bekerja, main sini abang nak cerita. Biar aku cerita sikit realiti hidup dalam pekerjaan ni tanpa kelulusan macam mana. Eh? Okay, macam ni. Ali dan Abu. Ali dan Abu ni sebaya. Eh? Ali lepas dapat keputusan SPM, Ali tak nak sambung belajar. Ali nak terus kerja. Dan Ali dapat kerja kat satu company ni, nama dia company A. Masa Ali dapat kerja, gaji starting Ali dapat tu adalah RM2,000. Manakala Abu lepas dapat keputusan SPM, dia pergi sambung belajar, ambil degree. Degree ke diploma ke, 3 tahun, 4 tahun macam tu. So dalam tempoh 4 tahun tu, Ali bekerja dekat company ni. Ali bekerja dan setiap tahun ada kenaikan gaji RM50. Sebab Ali ni kerja company swasta kan, RM50 logik lah tu. Dia kerja, kenaikan gaji selama 4 tahun tu RM50, ya, jadi dah RM2,200 selama 4 tahun. Abu pula lepas 4 tahun baru habis belajar. Habis je belajar, Abu pergi minta kerja dekat tempat Ali kerja ni, company A. Ali, Abu minta je kerja, masuk je kerja, terus dapat RM2,200. Ali ni jadi heran. Ali jadi tak puas hati. Kenapa Abu baru masuk dapat RM2,200 sedangkan dia baru masuk 4 tahun dulu, dah kerja 4 tahun baru gaji RM2,200. Ali pergi jumpa tokey company A. Dia jumpa tokey company A, dia cakap, "Bos, kenapa saya dulu masuk RM2,000, lepas 4 tahun baru dapat RM2,200. Abu tu baru masuk sekarang, tak ada pengalaman, terus dapat RM2,200." Bos company A cakap, "Sebab Abu ada kelulusan. Dia ada sijil ijazah." Lepas tu Ali ni tak pasti. Ali ni cakap lah, "Sijil ijazah yang Abu ada tu hanyalah sekeping kertas." Dia cakap macam tu. Cik, ayat Ali ni. So bos company A ni tanyalah dekat Ali, "Kamu ada sekeping kertas macam yang Abu ada?" So Ali jawab, "Tak ada." So kalau tak ada, itulah dia yang memisahkan antara kamu, Ali, dengan Abu adalah taraf pendidikan. Okay, tak apa. Lepas pada tu dia teruskan lagi. Kerja lagi 4 tahun. Ali kerja lagi 4 tahun, Abu kerja 4 tahun. So Ali ni total kerja dekat situ 8 tahun. Abu ni kerja dekat company tu total 4 tahun. Dua-dua ni dah sampai masa untuk kenaikan pangkat. So Ali pun naik pangkat. Ali naik pangkat selepas 8 tahun kerja jadi supervisor. Abu naik pangkat lepas 4 tahun kerja jadi manager. Ali still tak puas hati. Ali jumpa lagi bos dia. "Bos, saya kerja 8 tahun, naik pangkat, baru supervisor. Kenapa Ali kerja 4 tahun, naik pangkat, terus manager?" Kan? Bos company A ni cakap dekat Ali ni, benda yang sama. "Ali, Abu dapat kenaikan pangkat jadi manager sebab dia ada sijil, ada kelulusan, ijazah." Kan? Lepas tu Ali ni tak puas hati dengan jawapan tu, Ali cakap, "Ijazah ataupun sijil yang Abu ada tu hanyalah sekeping kertas." Bos company A ni tanya balik soalan tu dekat Ali. Dia tanya, "Kamu ada sekeping kertas tu?" Ali jawab, "Tak ada." So benda yang memisahkan antara Ali dan Abu ialah taraf pendidikan. So Abu redha. Ali redha dengan keputusan tu. Jadi diorang pun terus bekerja lagi dekat company A ni selama 2 tahun, 3 tahun lagi. Bila dah kerja lama ni, umur pun dah makin meningkat, diorang berdua ni nak buat komitmen untuk hidup. Macam nak beli rumah, nak apply kad kredit, nak apply loan, nak apply kereta apa semua. Diorang pun pergi bank sama-sama. Pergi nak apply, masa nak apply loan kad kredit tu, diorang isi borang apa semua. Sampai dekat satu part borang dekat bank tu, soalan tu dia tanya taraf pendidikan tertinggi.
Ali tulis CJ Pelajaran Malaysia. Abu tulis degree. Gaji dia orang ni tak jauh beza pun. Tapi loan siapa yang lulus? Loan Abu dulu yang lulus. Ali jadi tak puas hati. Kenapa nak buat pinjaman pun nak kena tahu taraf pendidikan? Ali jadi penasaran. Dia tanya dengan orang bank. Dan orang bank pun jawab, okay, secara logiknya bank ni dia akan tengok customer tu punya risiko macam mana. Kalau customer ni ada, orang kata ada kelulusan, ada sijil, so dia punya risiko tu rendah. Kalau kata dalam situasi ekonomi yang tak menentu, tiba-tiba company yang tempat korang kerja ni tutup, company Ali dengan Abu ni tutup, Abu ni paling mudah nak dapat kerja lain berbanding dengan Ali yang tak ada kelulusan. Dan mungkin tangga gaji Abu kalau kerja ke tempat lain pun masih lagi relevan dan masih lagi tinggi berbanding dengan Ali. So, bila Ali dengar, Ali pun red off. Dalam masa yang sama, Ali pun jadi menyesal dulu tak sambung belajar. Sebab apa? Sebab dia kena berusaha 2 kali lebih, 3 kali lebih daripada orang yang ada kelulusan, ada pendidikan. Dan yang memisahkan jurang ni antara Ali dengan Abu ni adalah taraf pendidikan. Dan kalau kau nak tahu, aku dulu pernah duduk dekat situasi Ali tu. Sebab aku dulu tak sambung belajar. Aku dulu habis SPM, aku kerja. Aku duduk dalam industri ni lama. Tapi aku kena berusaha lebih daripada orang yang ada kelulusan. Soalan aku, engkau kalau tak nak sambung belajar, kau nak terus kerja, adakah engkau dah bersedia nak menghadapi semua ni? Ha? Sebab kebanyakan orang, dia tak boleh nak orang kata nak hadapi situasi ni. Setengah orang yang macam aku. Sebab apa? Dia orang cepat down. Bila dia kerja kat satu tempat, tengok orang lain dapat lebih, orang lain naik dulu, orang lain boleh pergi jauh lagi, disebabkan beza taraf pendidikan, engkau akan down. Bila engkau akan down, engkau akan tak boleh buat semua benda. Kau kerja, engkau jadi tak tenang, kan? Tekanan hidup, tekanan perasaan, kan? Engkau rasa sebuah kekurangan. Lepas tu kau down. Lepas kau down, kau berhenti kerja. Kau pergi kerja kat tempat lain. Pergi kerja kat tempat lain, situasi yang sama berlaku dekat kau. Dan kau kena faham, realiti dalam kehidupan bekerja ni, realiti kehidupan dalam pekerjaan ni, result SPM, kelulusan sijil SPM adalah kasta paling rendah sekali tau. Benda ni kau tak boleh nak salahkan sesiapa. Benda ni sistem dekat mana-mana. Yang ada taraf pendidikan tinggi sikit akan naik ke atas. Itu dia. So, soalan aku tadi aku tanya, lepas kau dah dapat kerja, kau tak nak sambung belajar, kau nak jadi apa? Sebenarnya nak tahu, apa matlamat kau? Kerja. Ha? Kau nak kerja sampai bila? Ha, macam tu. Kalau kata kau tak nak sambung belajar, aku tak nak lah, lepas SPM ni aku tak nak sambung belajar, aku nak jadi rider Foodpanda, nak jadi rider Grab, tak kisahlah. Tak ada masalah dengan kerja tu. Yang masalah tu kau. Ha? Kau nak kerja tu sampai bila? Umur 60? Umur 70? Umur 50? Ha? Kalau kaki kau patah, kau tak boleh kerja, kau nak buat apa? Ha? Otak dah tak boleh pakai kan? Kelulusan tak ada, pendidikan tak ada. So kau nak jadi apa? Dah dapat kerja, kau nak jadi apa? So itulah pentingnya ada matlamat hidup. Tak ada masalah kau tak nak sambung belajar, tapi kau kena ingat realiti dalam hidup dunia pekerjaan ni, taraf pendidikan tu akan memisahkan kau. Kau kena berusaha 3 kali 4 kali lebih lagi daripada orang lain. So fikir-fikir lah. Kalau kau rasa aku habis SPM, aku tak nak sambung belajar, sama je sambung belajar ke tak sambung belajar ke, kerja tetap gaji macam tu. Ada jurang yang memisahkan taraf pendidikan kau tu. Jadi kau kena fikir, dan dalam kau kena tanya diri kau, kalau kau tak nak sama belajar, kalau kau nak terus kerja, bila dah dapat kerja, kau nak jadi apa? Tu soalan dia.